warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera, semoga terlimpahkan kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin mereview beberapa unit kembali. Tapi sebelumnya mohon dibantu ya untuk subscribe-nya, like dan share ke media sosial teman-teman yang lain. Insya Allah semoga yang subscribe Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, dan semoga pula kita senantiasa diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nah, yang pertama nih, kita ada satu. Siapa namanya? Ipan. Ipan. Nah, kebetulan saya sedang ditemani sama pedagang Serang ya? Serang. Dari Serang Banten, namanya A.A. Ipan. Salam kenal dong, A. Ipan dari R3 Mobilindo. R3 Mobilindo. Sebentar saya ambil bukunya. Tunggu. Ipan dari Serang Banten. Serang Banten. Nama showroomnya apa, Bang? R3 Mobilindo. R3 Mobilindo. Kalau nggak salah dulu R3 ada di Pamulang juga ya. Sama satu ini nggak sih? R3I tapi ini. Bukan, beda ya. Beda. Ini R3. R3 Mobilindo. Alamat lu di mana, Bang? Di Serang Cikulur. Di Serang. Kasih alamat yang komplit, Bang. Barangkali Banten, ada Cikulur. Barangkali ada konsumen Serang. Daerah Serang yang bisa mampir ke tempat Abang Ipan. Di yang komplit, Bang, sorry. Alamat saya R3 Mobilindo dari Serang Banten, alamat Jalan Cipulur PDI. Serang Banten. Cash kredit juga. Stok lu ada ajak sekarang? Ada berapa unit? Kebetulan sekarang lagi kosong. Makanya kosong banget. Lagi main showroom. Lagi nyari ya? Lagi nyari di sini. Siap. Mudah-mudahan apa yang bisa lu cari ketemu di sini. Amin. Ya. Bang, gua mau nge-review, Bang ya. Ini ada mobil Avanza E tahun 2016 bertransmisi manual, warna silver, pajaknya di bulan 3 tahun depan, kilometernya kalau nggak salah sekitar 80-an, kurang lebih, dan ini daerah Bekasi. Insya Allah mobilnya aman, nggak bekas banjir dan nggak bekas nabrak. Insya Allah ya, mudah-mudahan rekomendasi buat saudara. Lu tahu gua jual berapa duit? 110 juta net, nggak pakai kurang, nggak pakai nego. Insya Allah mobilnya kalian nggak akan kecewa. 110 juta tahun 2016 yang sudah model Grand New ya saudara. Mobil insya Allah tinggal pakai saja. Adapun PR beberapa dikit yang nyake kita rapikan kembali. Jadi pemirsa semua yang akan membeli mobil ini sudah terima janji. Bang Ipan lagi nyari unit, barangkali ada pemirsa semua yang jual unit mobil bekasnya, bisa melalui saya atau melalui Ipan. Nomor lu, Bang, sebutin. Kali aja daerah Serang ada teman. 081-99-653-2620. 081-653-2620. 2620. Dengan Ipan. Ipan R3 Mobilindo. R3 Mobilindo. Oke ya, saudara ya. Beberapa konsumen yang ingin trade-in, tukar tambah, mau jual pun kita bisa siap melayani. Insya Allah harganya rekomendasi. Insya Allah harganya nggak terlalu dimurahin, kita sesuai dengan harga pasaran. Ya, Bang ya? Betul. Dan kedua, gua punya mobil Ayla tipe M, yang menengah ya. Tahunnya tahun 2018. 2018 warna putih, pajaknya Agustus panjang tahun depan. Ya. Ini daerah Tangerang Kota, men. Tangerang Kota warna putih. Men, lu tau enggak gua jual berapa?
88 juta aja tahun 2018. Lu boleh cari dah, insya Allah harga gua beda. 88 juta TPM bertransmisi manual ya, warna putih, pajaknya di bulan 8 Agustus, daerah Tangerang Kota. Untuk kilometer kira-kira sekitar 45. Kilometernya masih sangat rendah sekali, 45.000 ya guys ya. Untuk DP-an, DP-an 15 juta. DP-an 15 juta, angsuran di sekitar 25 sampai 26an. Kurang lebih estimasi saya sekitar 25 sampai 2,6. Kurang lebih ya, tergantung finance masing-masing. Insya Allah kita bisa berikan rekomendasi, leasing-nya murah, rate-nya benar-benar bagus. Prosesnya pun gampang. Kita ada lagi nih, yang kemarin belum terjual, udah di DP kemarin, tapi ketolak finance. Barangkali kalian mau maju, bisa. Ini Nissan X-Trail tipe ST yang 2500 tahun 2010, bertransmisi matic, pajaknya di bulan Agustus tahun depan. Panjang banget, kilometernya pun rendah, enggak terlalu ini ya, enggak terlalu gondrok ya, masih relatif di kisaran sekitar 80 apa spesifik? Hah? 90. Kilometer estimasi sekitar 90-an kurang lebih. Ini mobil aman ya, tinggal pakai. Kalaupun ada PR, kita orang pasti rekondisi ya. Insya Allah mobilnya aman. Dan kita berikan garansi mesin selama 1 tahun. Garansi mesin dan matic transmisinya. Lu tau gak gua berapa? 110 ya? Gua jual 110. Gak pakai nego. Nego santuy. Net aja deh. Untuk DP-an sekitar 15 juta. Angsurannya sekitar 3,1 bisa. 31-32an lah, estimasi saya 31-32an, DP 15 juta. X-Trail tahun 2010. Ini ada mobil Yaris tipe S Limited tahun 2010. Yaris S Limited tahun 2010, bertransmisi otomatik, babu metalik. Pajaknya di bulan 4, daerah Tangerang Kabupaten. Untuk kilometernya di angka 100 ribuan ongoing. Mobilnya insya Allah aman. Rekomendasi nggak bekas majir, nggak bekas nabrak. Saya jual di angka 105 juta aja. Untuk kreditan, DP di 15 juta, angsuran 2951 dikali 47 bulan. Ya, insya Allah mobilnya rekomendasi. Insya Allah nggak ada PR, kita rapiin lagi. Thank you.
Nah yang selanjutnya, sebenarnya sih ini udah di DP, tapi belum tahu ya leasingnya nih. Ini Karimun Estilo Wagon, Karimun Wagon tahun 2016, bertransmisi manual tipe GL. Daerah PYJ itu Jakarta Utara. Pusat. Pusat. Pajaknya panjang, bulan 12. Ini kita jual seharga 75 juta. Ya. Insya Allah mobilnya rekomendasi. Nggak bekas banjir, nggak bekas tabrak juga. Kalaupun ada cedera sedikit, wajar lecet-lecet pemakaian. Tapi nggak banjir, nggak nabrak. Kilometernya diangkat 50 ribuan ini kilometernya. Ya guys, saudara-saudara, berikut yang telah tadi kita reviewkan konten-konten mobil-mobil. Semoga konten ini bisa menjadi bahan rekomendasi, bisa menjadi bahan pertimbangan buat saudara-saudara yang akan membeli mobil kendaraan. Apabila ada yang mau trade-in atau mau jual sekalipun, kita siap melayani 24 jam. Insya Allah harganya jangan terlalu mahal, kita beli dengan sesuai harga pasaran di Indonesia. Ya, akhirul salam, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Derosa Otomotif, pamit. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Otomotif. Thank you, Bang.